Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Bapak Ibu bersama Eguru TV. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai best practice atau biasa disebut dengan praktik baik. Best practice adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas profesinya. Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tentu memiliki banyak pengalaman yang berhasil mengatasi berbagai permasalahan pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Pengalaman tersebut perlu dituangkan dalam sebuah tulisan yang dapat menginspirasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tulisan ini kemudian disusun menjadi sebuah laporan best practice dengan format yang telah ditentukan. Karakteristik best practice. Suatu pengalaman guru dapat dikategorikan sebagai best practice karena memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengembangkan cara baru dan inovatif dalam mengatasi suatu masalah pendidikan, khususnya pembelajaran. Kedua, mampu memberikan sebuah perubahan atau perbedaan sehingga sering dikatakan hasilnya luar biasa. Yang ketiga, mampu mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan atau dampak dan manfaatnya berkelanjutan. Yang keempat, mampu memberi inspirasi dalam membuat kebijakan.